cuma numpang ya, Bu, di sini. Itu kalau habis makan, enggak ada kira-kira buat bantu cuci piring, kayak gitu ya, Kak. Kak, token listrik habis. Tolong beliin. Sabar. Ya, nanti kalau kakak sama abang udah bisa beli rumah, kamu kan bisa pindah lagi. Ya nanti tuh kapan, Bu? Apa sebaiknya pergi? Guys, pokoknya gue pengen cepat-cepat punya rumah sendiri. Alhamdulillah 20 tahun tinggal di sini gak pernah banjir, Mas. Sekarang orangnya pindah kemana? Sudah almarhum. Innalillahi. Ini adalah wilayah terjadi apa? Nah, di sini kita ada tempat duduk. Segini berapa per tahun ini? 200. Mending buat DP rumah. Kak. Iya, loh. Bapak kan sudah pernah bilang. Gak usah beli tanah itu kalau uangnya belum kekumpul. Kita juga ketipu, terlanjur. Mana kita tahu ya kalau ngambil pinjol itu bukan terlanjur, itu bego namanya. Tolong, Kak. Kalau enggak, kita semua kehilangan rumah ini, Kak. Hidup gue juga di sini udah kayak pembantu. Terus sekarang gara-gara kebodohan lo masih harus gue juga yang nanggung. Kal, kemana Kal? Kal, kamu ngomong. Kamu tega lihat kita jadi gelandangan. Dari awal kan mau sendiri yang gak ada sertifikat rumah. Kenapa cukup? Udah cukup. Selama ini aku bantu kamu untuk jadi lebih baik. Tapi emang kamunya hobi ngeribetin diri sendiri. Makanya orang yang pas-pasan kayak aku gak berhak punya rumah sendiri. Aku merasa kayak gue tuh mau mimpi aja harus tahu diri ternyata.